Halo, sahabat sore, sahabat pencinta kutaini dimanapun anda berada. Pada sore hari ini tempat saya berada di Dermaga Perikanan Kutaindi. Ini adalah Dermaga Perikanan Kutaindi, kapal KM DLU Ferry, Dharma Ferry, sedang membuang jangkar di dekat Dermaga Perikanan ini. Dan dermaga ini sudah terputus, teman-teman. Jalurnya sudah terputus. Banyak juga para pemancing di area dermaga tersebut. Dan teman-teman bisa melihat anak-anak kecil, bahkan orang dewasa sedang mancing di area tersebut. Kita bisa melihat ada di sekitaran Dermaga Perikanan ada terdapat sebuah Pertamina. Inilah Pertamina di Dermaga Perikanan tersebut. Untuk teman-teman yang ingin isi bensin Pertalite atau Biosolar, silakan datang di Dermaga Perikanan ujung aspal. Beginilah keadaan sekarang di area dermaga tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton view dari channel ATND. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat melihat berita terbaru update dari channel ATND. Saya ucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Salam dari ATND Flores, Kota Pancasila.